Halo guys, dan langsung saja kita masukkan gameplay Hello Neighbor 2 ya, versi beta. Nah, jadi kali ini gue sudah mencari petunjuk lah ya, petunjuk gimana caranya. Ternyata guys ya, kita itu harus ngumpulin kepala-kepala, item-item ya. Ini kemarin kalau nggak salah, waduh hilang nih guys. Ini seharusnya nih ada petunjuknya nih, kok bisa nggak ada ya? Bentar. Coba kita. Ini ya malum lah ya, game ini agak ngebak-ngebak gimana gitu. Kadang ada yang bisa menghilang. Kita coba play lagi. Nah, tuh kan game-nya agak ngebak-ngebak. Nah jadi petunjuknya itu ternyata ada di sini ya, ada di sini. Nah kemarin itu kita sudah masuk ke dalam rumahnya ini ya, si ibu-ibu ini guys yang jualan. Kita ada ambil kunci ya, ambil kunci kuning. Terus hunter ya, yang buat bebek, buat kepala ikan. Kita juga udah kesana. Ini udah kecentang-kecentang ya. Tinggal satu lagi nih guys, kita harus sini. Ini di rumah yang gede. Dan ini ada gambar kunci, kayaknya kita harus ambil kunci. Oke, sekarang kita langsung aja ke sana. Jadi rumahnya di sana ternyata ya, deket-deket aja ternyata. Nggak jauh-jauh amat. Jadi kita bakal masuk untuk mencari kunci ya, dan mungkin item-item ini nih. Nah disinilah doginya imut-imut tapi oke, bisa naik. Tenang guys. Nah ini kita tinggal masuk ke dalam sini nih sausnya. Oh ini kuncinya kan? Oh digigit sama dia. Oh kita nggak boleh ketahuan, Dia jaga kandang guys. Nampak? Ya ampun nampak. Nampak dong ya. Ya mana nih? Ambil. Lari. Dikejar gua. Bulannya guys. Cakep juga bulannya ya. Naik kayak gitu ya. Keren cuy. Mana doginya? Oke, sekarang coba kita masuk. Jangan sampai ikut sini. Gak sampai kunci itu nyata guys. Oke. Nah di rumah sini itu kalau nggak salah kita harus mencari. Ada rumah ini kok ter. Pintunya berat. Udahlah. Ini apa ini? Itu dia guys. Si Mayor. Mayor ya tadi kalau salah ya. Si pemilik rumah guys. Nah kita ini harus. Itu dia. Ini apa gua ya? Ini apa gua kayak? Enggak ada yang nampak. Nah ini guys,
Terus ngambil ini nih. Nah, jadi dish ini ya, dish ini untuk kita playkan. Karena kita mau ngambil itu, guys. Kita mau ngambil kepala, kepala itu, kepala beruang. Mana dia? Mana dia? Di sana. Di sana. Dia lagi muter musiknya. Kita pasang di sini. Gimana caranya? Aduh, dia ada taksi ini lagi dah. Males, greget banget lah kalau kayak gini. Tuh. Gua harus masukin disknya, tapi tadi gua tekan nggak bisa masuk-masuk. Oke. Dia keluar ya. Nah, gua nggak bisa tekan. Oh, dia bisa, dia bisa. Cuma nggak bisa nyala. Kayaknya gue harus ganti deh. Hilang, hilang, gue ambil dong. Tunggu, dia ngeplay yang mana nih? Oh, dia yang kanan. Tetap sini aja. Ayo. Dia datang lagi, dia datang pula, dia datang pula. Dia datang, dia datang. Ayo, ayo. Dia sudah naik, guys. Nah, dia ini kayaknya udah mau tidur kayaknya. Nah, kan. Nah, di saat itulah kita ambil.
Dia ngejar kan? Oke. Oke, sekarang kita. Aduh, ada dugi. Hati-hati, jangan sampai nanti kita digigit malah jadi ngulang lagi. Dan lari. Lari aja, cuy. Lari, cuy. Oke. Dah, tutup dah. Sayonara. Ada gini ya. Oh, ini pembatas ini ya. Oke, nah. Oke, sekarang kita masuk ke tempatnya Om Kumis ini, guys ya. Kita masuk ke dalam rumahnya Om Kumis. Karena kita sudah punya kepala ikan, kepala beruang, kunci. Oke. Itu dia petunjuknya ya. Kalau nggak lihat petunjuk, gua sama sekali nggak tahu. Dan sekarang waktunya kita masuk ke rumah Om Kumis. Om Kumis ini namanya nggak ada. Tapi ini dia, ini gambarnya tadi. Ya, gambar kita punya tadi. Ini nggak tahu keluar sih. Keluar kan? Ya. Oh, jadi kita hanya bisa buka tuh dari dalam, nggak bisa dari luar. Udahlah. Jadi kalau misalnya kita belum punya itemnya, kita bisa keluar dari sana. Nah, kita pakai dulu kuncinya. Kuncinya yang ini kalau nggak salah. Mari kita buka. Ini kan udah gak pakai nih, guys. Oke. Open. Kayak ada suara-suara nafas gitu. Itu dia. Itu dia, guys. Mana dia? Tuh, ini petunjuknya nih. Kayaknya anaknya itu disembunyikan di loteng ya. Gua kalau di sini ketahuan deh. Banget ya tempat Om Kumis nih. Dia kayak bisa nampak gua, tapi dia nggak bisa, kayak nggak bisa jongkok. Kan? Eh? Gue harus kemana ya? Kayak gue harus ke atas atau? Gue harus nelusurin tempatnya ini sih. Jadi ke atas, kita ke sini dulu. Oke. Di sini kayak ada petunjuk deh. Ini kayak harus buka ini kita. Oh, ada kunci lagi, guys. Ini kunci. Kayak kunci ini nih. Ayo. Ah. Nice. Nah, kita bisa sebut di sini nih. Aman lah ya.
Ah, ini dia. Kepala babi hutan, guys. Aman, sos. Itu dia. Dia di atas, dia di atas. Dia di atas. Gua gimana cara ngeconya ya? Ini, oh ini kayaknya kita bisa kesini. Ini mobilnya, guys. Mobilnya si Om Kumis. Gak bisa diapa-apain ya. Oh ini ngambil. Hampir ketahuan. Dia di mana sih? Gua nggak nampak nanti. Oh ini nih guys, kita harus pakai ini. Ayo. Aduh berat. Ini keluar. Ini apa ini? Oh. Di situ. Oke, aman. Buka aja lagi. Mudah-mudahan dia enggak denger ya. Kulit ya lagi nonton dia, guys. Tenang. Ini suara kita disamarkan oleh televisi. Ini apa ini? Oh. Oke, nah ini dia, guys. Ini dia guys, tempat ini nih. Ah ini dia. Sekarang kita ambil ininya, letak. Ini juga letak. Sama yang terakhir ini. Nah, ini supaya ini ya. Udah apa tadi? Astaga. Oke, kayaknya nggak ngulang lagi deh. Kayaknya nggak ngulang. Nggak harus buka lagi. Wah. Waduh, padahal udah tinggal dikit lagi. Wah, gimana cara kecok? Goceknya nih. Mari kita gocek. Harus kita gocek, guys. Harus kita gocek nih. Dia lagi tidur kayaknya. Dia lagi tidur. Aman. Hah? Op. Hehehe. Tonet, tinut. tak semudah itu, Om. Om. Coba kita lempar. Dia kesini nggak ya? Dia mendengar suara jatuh nggak kayak gitu? Nggak, aman. Oke, sekarang
Kita ke atas, kita ke atas, kita ke atas, Oh dia gak, aduh, gue gak boleh kesini. Itu dia. Oke. Nah, mana. Nah, tahu ini guys. Nah, ini harus kita ambil nih. Sesuatu. Kayak di belakangnya ada sesuatu. Ada cahaya-cahaya gimana nih? Oke, mari kita keluar. Mana dia om komisnya? Oke. Nah, petunjuk berikutnya itu ada di sini ya. Jadi kalau dia ada keluar apa? Ada keluar apa? Tanda seru. Oh, ini dia. Untung gak ngepek. Ini guys, inilah bocah. Anaknya itu dia di atas dikurung apa untuk dimakan atau diapa ya? Coba continue. Apa yang terjadi kalau continue? Iya. Jadi anaknya tuh di iya betul. Kita tinggal naik ke atas dan buka itu dan sudah selesai, guys. Jadi gamenya itu sampai di sini aja ya. Jadi nggak ada lanjutannya lagi. Mungkin kita tunggu sampai gamenya itu baru full rilis baru kita bisa lanjutin lagi. Ini kasihan banget ini. Halo Mbak, nanti kita kok di situ lagi? Ya? Oh mungkin karena gua buang kuncinya, jadi kuncinya balik ke spawn lagi di sana. Ternyata begitu. I see mekanik game ini. Oke lah guys, sepertinya untuk game Hello Neighbor ya, Hello Neighbor 2 beta sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan game ini kalau sudah full release ya. Sampai jumpa di next video. Dadah.